Hi, welcome to Han Cooking. Hai teman-teman. Di video kali ini, Han Cooking mau share resep buko coklat kelapa KW. Pas banget nih, cuaca lagi panas gini. Minum yang seger-seger, pasti enak. Apalagi yang mau jualan ini. Bikinnya sangat mudah kok, dan pasti rasanya enak banget. Yuk langsung aja, ikutin cara membuatnya. Dan jangan lupa, cek kolom deskripsi untuk mengetahui resep lebih lengkap. Happy cooking, teman-teman! Pertama-tama, saya mau buat jeli kelapanya terlebih dulu. Siapkan panci, masukkan 2 bungkus bubuk jeli kelapa muda, atau setara dengan 30 gram. Perbungkusnya 15 gram ya, kemudian tambahkan 50 gram gula pasir, aduk rata. Tambahkan 500 ml susu cair, boleh ganti dengan santan atau full air biasa. Seribu mili air biasa, dan tambahkan 50 mili susu kental manis. Namun ini opsional ya. Dan masak di atas kompor hingga mendidih. Setelah meletup-letup, matikan api kompor. Kemudian pindahkan ke pirex atau wadah anti panas. Lalu tunggu hingga mengeras. Next, saya mau buat jeli coklatnya. 2 bungkus agar-agar kristal rasa coklat. Lalu tambahkan 1 bungkus agar-agar swallow plain, aduk rata, dan tambahkan lagi 150 gram gula pasir. Tambahkan susu cair sebanyak 500 ml. Dan tambahkan lagi 100 ml susu kental. Kemudian aduk rata. Tambahkan 1000 ml air biasa, kemudian masak di atas kompor hingga mendidih. Gunakan api sedang ya. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian pindahkan ke pirex atau cetakan anti panas. Dan tunggu hingga mengeras. Ini jeli kelapanya sudah mengeras, ini artinya sudah bisa diserut ya. Serut jeli kelapa seperti ini, menggunakan alat serut atau kerokan kelapa. Dan lakukan hingga selesai. Jeli coklatnya juga sudah mengeras. Potong-potong dadu kecil seperti ini. Untuk takaran jeli coklatnya, ini terlalu banyak ya. Jadi buat teman-teman yang mau buat ini, cukup menggunakan 1 bungkus jeli coklat dan 1 bungkus agar-agar plain. Atau boleh juga takaran kuahnya ditambahkan setengah dari resep yang saya tulis di deskripsi. Selanjutnya, siapkan wadah yang bersih. Untuk membuat buko kuahnya, 600 ml susu cair,
400 ml susu kental manis, aduk rata. Dua kaleng susu evaporasi atau setara dengan 760 ml. Kemudian masukkan 500 gram nata de coco. Masukkan juga jeli kelapa. Lalu masukkan jeli coklat yang tadi dipotong-potong. Aduk hingga rata. Dan ini hasilnya, teman-teman. Banyak banget ya, satu resep ini menghasilkan 30 gelas atau 30 cup volume 250 ml. Buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung aja coba buat di rumah. Sampai di sini video saya. See you next time. Thanks for watching and good luck!